Selamat datang di saluran YouTube penuh berkah ini, dengan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua, amin. Kembali lagi bersama saya di Dunia Cakrif, di mana pengetahuan dan hiburan bertemu. Untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini, yuk segera subscribe saluran ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kalian tak akan ketinggalan informasi dan berita terbaru dari Cakrif YouTube Channel. Sekarang, mari kita berkelana bersama dalam berita 8 aktor Korea ternama yang punya bayaran termahal. Bersiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan. Mengantongi gaji yang fantastis, inilah 8 aktor Korea ternama yang punya bayaran termahal. Seperti dikutip dari kapanlagi.com, industri hiburan Korea, salah satunya drama Korea menjadi salah satu industri yang paling diminati publik saat ini. Terus menghasilkan karya-karya terbaru, membuat drama Korea menjadi hiburan yang sangat dinantikan penayangannya oleh penggemar drakor. Selain dikenal dengan produksinya yang luar biasa, kesuksesan drama Korea juga tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan para aktor dan aktris yang sangat berbakat. Dalam industri hiburan Korea, terdapat sejumlah nama aktor Korea yang dinilai sebagai aktor Korea alis. Istilah alis ini merujuk kepada aktor-aktor yang sangat sukses karena memiliki kemampuan berakting yang luar biasa. Punya bakat akting yang sangat mumpuni, drama hingga film Korea yang dibintangi aktor Korea alis ini seringkali sukses mencuri perhatian penonton hingga mendapatkan rating yang tinggi. Sudah tidak diragukan lagi kemampuannya, sejumlah aktor Korea alis ini bahkan disebut-sebut menjadi aktor dengan bayaran termahal untuk setiap episodenya. Ada Kim Soo Hyun hingga Hyun Bin, inilah 8 aktor Korea ternama yang punya bayaran termahal. 1. Kim Soo Hyun. Aktor ganteng Kim Soo Hyun menjadi nama pertama dalam daftar aktor dengan bayaran termahal. Memulai debut aktor pada tahun 2007, Kim Soo Hyun berhasil menampilkan bakat aktingnya yang sangat ciamik. Selama 16 tahun berkarir sebagai aktor, Kim Soo Hyun telah membintangi sejumlah drama Korea populer, seperti Moon Embracing the Sun 2012, My Love from the Star 2013, Thrill 2015, It's Okay to Not Be Okay 2020, dan One Ordinary Day 2021. Aktingnya sudah tidak diragukan lagi, Kim Soo Hyun diketahui mengantongi bayaran sebesar 2,5 miliar untuk setiap satu episodenya. Selain itu, Kim Soo Hyun diketahui memiliki kekayaan bersih sekitar 25 juta dolar US atau sekitar 375 miliar. 2. Song Joong Ki. Bintang drama Descendants of the Sun, yakni Song Joong Ki berada di urutan kedua aktor dengan bayaran termahal. Aktor yang kini berusia 38 tahun ini, sudah memulai debutnya sebagai aktor sejak tahun 2008 silam. Telah 15 tahun berkarir, Song Joong Ki telah membintangi berbagai judul drama Korea, yakni The Innocent Man 2012, Man to Man 2017, Artdal Chronicles 2019, dan Vincenzo 2021. Kepiawaiannya dalam berakting membuatnya berada dalam jajaran aktor Korea alis, dengan bayaran 2,4 miliar per episode dan total kekayaan sebesar 24 juta dolar US atau setara 361 miliar. 3. Hyun Bin. Aktor ternama Korea yang populer dengan drama Crash Landing on You, yakni Hyun Bin juga menjadi aktor selanjutnya yang menerima bayaran termahal.
Hyun Bin memulai kariernya di dunia akting sejak tahun 2003 silam. Berkat kemampuan aktingnya, Hyun Bin telah menerima banyak peran untuk berbagai judul drama Korea. Pernah membintangi sejumlah drama Korea, seperti The Snow Queen 2006, Words Within 2008, Secret Garden 2010, dan Memories of the Alhambra 2018. Hyun Bin mendapat bayaran sebesar 1,4 miliar untuk setiap adegan dan mempunyai kekayaan bersih sebesar 150 miliar. 4. Lee Min Ho. Nama aktor ganteng dan berbakat, Lee Min Ho pasti sudah gak asing di telinga para penggemar drakor. Aktor yang mulai populer dengan drama Boys Before Flowers ini, menjadi salah satu aktor kenamaan asal Korea Selatan. Lee Min Ho mengawali debutnya sebagai aktor pada tahun 2003 lalu dan telah membintangi sederet drama Korea populer, seperti City Hunter 2011, The Hair 2013, Legend of the Blue Sea 2016, dan The King, Eternal Monarch 2020. Berhasil mencuri perhatian karena bakat akting yang dimiliki, Lee Min Ho diketahui mendapatkan bayaran sebesar 1,2 miliar dan mempunyai kekayaan bersih mencapai 180 miliar. 5. Seol Ji-suk. Seol Ji-suk menjadi aktor selanjutnya yang diketahui memiliki bayaran termahal. Aktor kelahiran tahun 1977 ini resmi memulai debutnya pada tahun 1997 silam melalui drama Korea bertajuk Model. Telah berkarir di industri drama Korea selama 26 tahun, Seol Ji-suk sukses membintangi deretan judul drama Korea, seperti Something Happened in Bali 2004, I'm Sorry, I Love You 2004, Phantom 2012, Master Sun 2013, Oh My Venus 2015, My Secretarius 2018 hingga Dr. Lawyer 2022. Punya bakat yang mumpuni, Seol Ji-suk diketahui mendapat bayaran sebesar 1 miliar untuk setiap episodenya dan mempunyai total kekayaan sebesar 241 miliar. 6. Jo In-sung. Jo In-sung mulai dikenal oleh publik setelah dirinya sukses mengambil peran dalam drama What Happened in Bali yang tayang pada tahun 2004 lalu. Aktor yang saat ini sudah berusia 42 tahun ini, sudah memulai kariernya sebagai aktor pada tahun 1999 silam. Selama 24 tahun berkarir, nama Jo In-sung makin melambung setelah bakat aktingnya dalam drama Korea sukses mencuri perhatian. Daftar drama Korea yang telah dibintanginya, seperti Spring Days 2005, Tat Inter, The Wind Blows 2013, It's Okay, Tat Love 2014, Dear My Friends 2016 hingga yang terbaru Moving 2023. Selalu memukau dengan keterampilan beraktingnya, Jo In-sung diketahui meraih pendapatan sebesar 1 miliar untuk setiap episode dan memiliki kekayaan bersih sebesar 180 miliar. 7. Gong Yo. Sering disebut Ah Ju-si Rasa Opa, aktor ganteng Gong Yo sudah dikenal sebagai salah satu aktor terbaik di Korea Selatan. Pria kelahiran tahun 1979 ini, telah mengawali karir sebagai aktor pada tahun 2001 lewat drama bertajuk School 4. Selalu menampilkan bakat aktingnya yang sangat ciamik, Gong Yo sukses membintangi sejumlah drama dan film Korea populer, seperti The Satu Stone Shop of Coffee Prince 2007, Big 2012, Guardian, The Lonely and Great God 2016, Train to Busan 2016 hingga Kim Ji Young Bon 1982-2019. Tidak banyak mengambil peran dalam drama, Gong Yo dikenal sebagai aktor Korea yang lebih aktif tampil di film layar lebar dan mengantongi bayaran sebesar 900 juta setiap satu episode. 8. Lee Seung-gi. Nama Lee Seung-gi telah dikenal sebagai salah satu aktor Korea dengan kemampuan akting yang luar biasa. Namun, gak hanya terkenal sebagai aktor, Lee Seung-gi juga telah dikenal sebagai penyanyi yang telah merilis beberapa lagu, salah satunya Will You Marry Me. Debut aktor pada tahun 2006, Lee Seung-gi berhasil membintangi sejumlah judul drama Korea populer,
seperti Brilliant Legacy 2009, My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox 2010, A Korean Odyssey 2017, Vagabond 2019, dan The Low Cafe 2022. Melalui drama yang dibintanginya, Lee Seung-gi diketahui mendapatkan bayaran sebesar 874 juta untuk satu episode dan memiliki kekayaan sebesar 239 miliar. Terima kasih telah menikmati berita tentang 8 aktor Korea ternama yang punya bayaran termahal. Kami sangat menghargai dukungan dari kalian, para pemirsa setia. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat dari Cakriff YouTube Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.